Hello guys, welcome back to my channel. Bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal yang enggak kekinian. Oke, setelah lebaran ini, bagaimana, apakah dari kalian ada yang jadi naik berat badannya nih? Karena kebanyakan makan camilan atau makan makanan khas lebaran. Jadi kayak berat badan kita yang udah kita usahakan turun selama 30 hari berasa sia-sia karena langsung naik dalam beberapa hari aja habis lebaran ya. Aduh, memang menahan godaan makan makanan yang enak itu, apalagi makanan khas lebaran itu susah ya. Oke, anyway, kali ini gue mau nonton video reaction untuk salah satu sosok legend Malaysia ya. Mungkin kalau kita nyebutin nama ini itu kita bakal tahu, oh ini adalah tokoh dari Malaysia gitu ya. Jadi beliau itu sangat dihormati di Malaysia. Dan kali ini gue mau nonton video dari P. Ramli, Dendang Perantau official music video. So ini akan jadi first reaction ya untuk beliau. Jadi dengan segala respect, kita langsung dengarkan lagu ini tanpa di skip videonya ya. Here we go. Jadi kostumnya udah khas anak zaman dulu banget. Suaranya ngebas banget ya, memang kayak khas bapak-bapak aja gitu. Ini tuh musik era 60-an ya. Gila, lama banget. Apakah daya masa tak akan kembali? Hancurlah semuanya. Menjadi kenang-kenanganku hanya rangkaian kata dengan lagu dendam berantau. Lu tuh karismatik banget ya pembawaannya. Wow. Wow. Gak tahu kenapa endingnya gue jadi meremang ya, karena melihat beliau itu sangat disegani ya di Malaysia sana. So untuk face dari beliau, bagaimana setelah melihat video reaction ini, apakah kalian kembali ternostalgia atau langsung jadi rindu sama beliau ya? Karena ini lagu udah lama banget ya, dari musiknya aja kita udah bisa mendengar ini lagu super lama ya, mungkin dari tahun 60-an ya, karena banyak instrumen yang masih klasik banget ya, alunan gitarnya dan cara bernyanyinya juga ini udah jadul banget gitu ya. Tapi sangat klasik ya. Hal apapun kalau klasik itu kayak nggak bakal habis ditelan zaman ya. Klasik itu akan selalu ada selamanya. Jadi menurut gue P. Ramli ini merupakan salah satu tokoh
Malaysia yang paling berpengaruh juga sih ya. Oke guys, jadi segitu aja video reactionnya. I hope you enjoy this reaction. Jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-subscribe. Kalian bisa aktifin tombol loncengnya biar kalian gak kelewatan sama video reaction gue selanjutnya. Atau kalau kalian pengen request untuk lagu nostalgia yang lain atau lagu dari penyanyi favorit kalian, bisa tinggalin rekomendasinya di kolom komentar. Oke, okay? So thanks for watching and I will see you soon. Bye-bye.